warahmatullahi wabarakatuh. Yuhayyikum tahiyyatan jamilatan wa hararatan hararatan syurgi nahwa lagaikum jami'an amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Wahib Sirik selaku pengasuh pondok pesantren Minhajul Ulum Madiun, yang terhormat kepada jajaran Dewan Guru Lembaga Pendidikan Minhajul Ulum Madiun, dan tak lupa kepada seluruh tamu undangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam telah tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ketiga, berdirinya kami di sini akan menyampaikan sedikit tentang akhlak Rasulullah sebagai perbaikan dekadensi moral. Hadirin yang dirahmati Allah, Napoleon Hill dalam bukunya yang berjudul Megatrends 2000 mengatakan bahwa abad ke-21 merupakan abad perkembangan umat beragama. Di samping kemajuan yang terjadi pada abad ke-21, ternyata abad ke-21 telah melahirkan dekadensi moral, minimnya moral, dan bobroknya moral. Maka dari itu, akhlak Rasulullah lah yang menjadi kunci perbaikan dari dekadensi moral tersebut. Sebagaimana yang telah dilandaskan di dalam Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Ta'ala
Sehingga Mishonet menyebutkan Rasulullah dalam bukunya yang berjudul The 100 Training of the Most Inspiring Person in History. Di dalam buku tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah memang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kami juga memiliki syair tentang Rasulullah sebagai berikut. Uswatun hasanah suri tauladan yang baik seperti pemaaf dermawan jujur dan cerdas dan lain-lain dan lain-lain. Uswatun hasanah dan yang baik seperti pemaaf dermawan jujur dan cerdas dan lain-lain dan lain-lain. Tirulah semua sifat Nabi dan amalkan setiap hari. Tirulah semua sifat Nabi dan amalkan setiap hari dan amalkan setiap hari. Lantas bagaimana keadaan akhlak bangsa kita yang telah mengalami dekadensi? Jawabannya adalah masih banyak pejabat yang bejat, aparat yang tidak amanah dan bergelimang yang maksiat. Profesor Dr. Hendy, Presiden ketiga Republik Indonesia, mengatakan bahwa ada 5 hal yang perlu diwaspadai untuk generasi muslim saat ini, yaitu lemahnya fisik, lemahnya harta, lemahnya ilmu, lemahnya akhlak, dan lemahnya akhirat. Oleh karena itu, kami mengajak generasi muda untuk meninggalkan budaya malas serta berputus asa. Genggamlah dunia untuk menggapai tujuannya. Sisihkanlah bajumu untuk menggapai cita-cita. Semangat dalam negeri, jiwa, bangsa, dan agama. Saya kira demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya itu datang dari kami, dan apabila ada lebihnya itu datang dari Allah semata. Hidup sendirian tak